Sudah. Ya, langsung. Baik, ini kemarin kita juga ada laporan juga. Sebentar. Tanggal 3 Februari. Ya, tanggal 3 Februari kita mendapatkan laporan adanya pencabulan dan persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh apa namanya itu cucu keponakan ya namanya keponakannya Mas ya keponakannya jadi kakek ini punya saudara neneknya korban dengan pelaku ini adik kakak itu namanya berarti kan paman kakek cucu dari sepupu cucu keponakan yaitu itu apa namanya itu diketahui bahwa si bunga ini hamil. Bunga ini hamil sama ibunya ditanyakan siapa yang menghamili. Ternyata ya setelah kita lakukan pendalaman ternyata yang menghamili ya itu tadi inisial DS kan? Inisial TD ya, TD. Umur 68 tahun. Warga mana? Warga Kecamatan Jatiwangi. Korbannya penjagaan Sutawangi ya. Korban umur berapa? Korbannya umurnya 13 tahun. Kurang 14 tahun ya. Masih sekolah. Masih SMP. Modus awalnya jadi tersangka ini menawarkan uang 100.000 kepada korban untuk dia mau untuk bunga. Tidak ada ancaman pakai kekerasan, senjata aja. Dengan bujuk rayu. Bujuk rayu. Karena memang ada hubungan darah. Dengan bujuk rayu dia memberikan uang 100.000. Hamil berapa bulan? Ya, hamil berapa bulan? Hamilnya sudah 6 bulan. Mohon maaf, itu perbuatan dilakukan berapa kali kemudian? Pengakuan tersangka 15 kali. Ini dari bulan 8 bulan Agustus sampai dengan terakhir. Jadi sudah 6 bulan. Langsung ditangkap tersangkaan. Ya, sudah tangkap dan kita lakukan penahanan. Pasal yang kita kenakan yaitu pasal 81 Undang-Undang nomor 16 nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Perbuatan dilakukan di rumah pelaku. Di rumah pelaku. Langsung dengan bujuk rayu tadi. Yang terakhir